mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of Yang sejauh sinha nani.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan saja, kami boleh ada Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Dan biarlah hadirat Tuhan yang memenuhi kami hari ini terus Tuhan, boleh kami nikmati, kami alami sepanjang hari, sepanjang hidup kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus membawa hadirat Tuhan, membawa kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Hikmat dan Wahyu membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa mengerti kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roh Kudus, perbaharuilah akal budi kami. Biarlah kami menjadi umat yang senantiasa ada di pikiran-Mu, di hati-Mu, di rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Oke, tema minggu kedua dari gereja pusat kita adalah hidup yang berkemenangan atau victorious life. Katakan victorious life, victorious life. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang sama dengan tema, yaitu hidup berkemenangan. Mari kita buka bersama kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 17. Kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 17. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan jika saudara mencatat firman, itu artinya saudara menghormati firman. Saudara serius mau merenungkan, melakukan, dan membagikan firman ini kepada orang lain. Dan jika saudara lakukan itu dengan tekun, dengan setia, maka saudara dan saya, kita akan diperbaharui menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di gereja ini saudara akan digembalakan menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus dengan visi raise up, reach out, impact. Nah, saudara dikasih Tuhan, berdasarkan teks ini, hari ini saya mau bagikan dua prinsip bagaimana untuk kita mengalami realita kemenangan dalam hidup kita. Sekali lagi, dua prinsip bagaimana sebagai orang-orang percaya kita bisa mengalami realita hidup yang berkemenangan. Saudara, yang pertama adalah persiapan diri. Katakan persiapan diri, dua, tiga, persiapan diri. Ya, prinsip pertama untuk saudara dan saya sebagai orang-orang percaya bisa mengalami realita kemenangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah persiapan diri. Ini berbicara mengenai sikap hati, keadaan, aktivitas, kegiatan yang saudara lakukan secara pribadi. Katakan secara pribadi, ya, sebagai masa persiapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel sering sekali diserang oleh bangsa Aram. Dan yang menarik adalah saat Yoas, Raja Israel, mau melakukan perlawanan terhadap Raja Aram, terhadap bangsa Aram maksud saya, ia tidak langsung pergi ke medan peperangan, saudara. Kalau saudara tadi baca ayat 18, dikatakan bahwa
Raja Yoas itu sebelum maju ke medan peperangan, Raja Yoas secara pribadi menemui abdi Allah yang bernama Nabi Elisa. Coba kita lihat ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit, jadi ini Elisa dalam kondisi sekarat, saudara, hampir meninggal. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, perhatikan ini. Datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Saudara, ini menarik. Sebelum Yoas pergi berperang melawan Aram, ia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Ia pergi mengunjungi hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dan ini adalah kunjungan pribadi. Tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Tetapi Tuhan melihat itu. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Yoas untuk memenangkan peperangan melawan Aram. Dari mana saya tahu? Kita bisa lihat di ayat 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Perhatikan, 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus yang saya kutip, ya, berkata begini, kemenangan di setiap pertandingan kita itu sesungguhnya mencerminkan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Saya ulangi. Kemenangan di setiap pertandingan kita itu sesungguhnya mencerminkan apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini, untuk kita bisa memenangkan sebuah pertarungan, pertempuran atau pertandingan, itu harus dimulai dari persiapan diri secara pribadi. Di mana tidak ada seorang pun yang melihat saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahui saudara, tidak ada seorang pun yang menyorot saudara, bahkan tidak ada CCTV yang melihat apa yang saudara lakukan di ruang tersembunyi, di tempat-tempat tersembunyi, secret place. Tetapi mata Tuhan melihat hal itu. Dan ini selaras dengan visi yang didapatkan oleh Bapak Rohani kita untuk tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun apa, saudara? Integritas, the year of integrity. Katakan the year of integrity. Tahun 2021 adalah the year of integrity. Nah, salah satu definisi dari integritas, saya ambil dari seorang hamba Tuhan bernama C.S. Lewis. Integrity is doing the right thing, perhatikan ini, even when no one is watching. Integritas ini bicara kehidupan pribadi. Saudara tetap melakukan kebenaran, saudara tetap melakukan apa yang benar, sekalipun tidak ada sorot mata yang melihat saudara. Tidak ada orang lain yang menyaksikan saudara, tidak ada orang lain yang melihat saudara, tidak ada orang lain yang tahu apa yang saudara lakukan, tetapi saudara tetap melakukan apa yang benar. Itu adalah orang yang berintegritas. Saudara, kehidupan pribadi kita adalah tempat di mana kita bisa refleksi diri, evaluasi diri, membenahi diri, dan mempersiapkan diri kita sebelum kita menghadapi medan pertempuran yang sesungguhnya, medan peperangan yang sesungguhnya. Nah, saudara, dikasih Tuhan ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, "What God knows about you is more important than what other things about you. God knows your heart." Apa yang Tuhan ketahui tentang diri kita, itu jauh lebih penting dari apa yang orang lain pikirkan atau nilai tentang diri kita. God knows your heart. Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Tuhan itu mengetahui isi hati saudara dan saya. Tuhan itu mengetahui kehidupan pribadi kita. Ya, Tuhan tahu persiapan hati kita setiap hari, ngapain aja kita setiap hari. Apa aja yang kita lakukan setiap hari, itu Tuhan lihat. Saya ingat lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat. Gimana? Apa yang kakak berbuat baik dan... Ya, lupa. Saya soalnya gak pernah sekolah minggu ya. Saya bertobat umur 15 tahun ya. Cuman
waktu saya ada di sebuah gereja tuh saya pernah dengar anak-anak sekolah minggu nyanyi lagu itu gitu. Saya ingat tiba-tiba. Nah, Saudara, Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan di ruangan yang tersembunyi, ya saya sebut secret place. Di ruangan yang tersembunyi, di ruangan tertutup, di mana nggak ada CCTV, nggak ada orang lain yang lihat saudara, nggak ada orang lain yang tahu apa yang saudara lakukan, tetapi Tuhan justru melihat itu. Kehidupan pribadi itu menentukan kemenanganmu. Karena tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Ya, itu selalu saya ulang. Ya, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Bagi Tuhan yang penting itu bukan hasil, tapi bagi Tuhan yang penting itu adalah apa? Proses. Nah, Saudara, kehidupan pribadi kita itu adalah masa persiapan yang Tuhan perhatikan. Sekalipun itu nampaknya hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, di mana tidak ada orang lain yang lihat, tidak ada orang lain yang tahu, tapi Saudara tetap setia melakukannya. Apa itu contohnya? Saat teduh. Ketika setiap hari Saudara berdoa kepada Tuhan, Saudara menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Saudara merenungkan firman Tuhan, gak ada orang lain yang lihat. Halo? Bahkan saya sendiri atau gembala kul ada yang melihat? Ya, sudah saat teduh belum hari ini setiap hari? Apakah Saudara dicek seperti itu? Sudah saat teduh belum hari ini? Enggak ya. Enggak ya, gembala kul ya. Kita enggak menanyakan setiap hari, enggak ada yang lihat apakah Saudara itu saat teduh atau tidak. Ya, tetapi kesetiaan Saudara untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan. Saat Saudara menjaga kekudusan, saat Saudara menjaga kejujuran, saat Saudara menjaga kemurnian hati, enggak ada orang lain yang lihat, tetapi Tuhan melihatnya. Saat Saudara setia melayani, ya, saat Saudara setia menjadi saksi Tuhan, saat Saudara terus memberikan yang terbaik dalam studi Saudara, dalam pekerjaan Saudara di marketplace, di workplace, saat Saudara membangun hubungan dengan orang lain, saat Saudara mengelola keuangan, itu sepertinya mungkin hal-hal yang kecil ya. Tetapi justru di balik hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil itu, kesetiaanmu itu menjadi sebuah persiapan untuk Tuhan mempercayakan perkara besar dalam hidup kita. Setia dengan perkara kecil, baru engkau bisa diberi tanggung jawab untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu adalah prinsip Alkitab, Saudara. Nah, kehidupan pribadi Saudara dengan Tuhan, inilah yang mengantar kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Saya kutip dari JPCC, quotes yang berkata, "Tomorrow starts today." Kalau Saudara mau bicara masa depan penuh pengharapan, hari depan penuh pengharapan itu dimulainya kapan, Saudara? Halo? Today. Katakan today. Ya, saya pernah share di sini, waktu yang paling real dalam kehidupan kita itu adalah hari ini, bukan kemarin. Ya, kemarin itu sebenarnya hari ini yang dilalukan, di masa lalu kan, dan bukan besok. Besok sebenarnya juga hari ini yang dijadikan besok. Jadi sebenarnya waktu yang paling real itu adalah today, hari ini. Kalau Saudara mau mengalami masa depan penuh pengharapan, jangan bilang tunggu, jangan bilang nanti. Enggak. Ya, mulailah sejak hari ini dengan membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Raja Yoas, dia menghormati Tuhan melalui hambanya. Ya, secara pribadi dia mengunjungi hamba Tuhan. Di masa perjanjian lama, hamba Tuhan itu wakil Tuhan, representatifnya Tuhan. Dan ketika Yoas datang kepada Elisa, itu terlihat Yoas menghormati Tuhan. Yoas menghormati hamba Tuhan. Dan itu dilihat oleh Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, Saudara, untuk kita bisa mengalami realita kemenangan dalam hidup kita, maka harus dimulai dengan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ayat 17, 2 Raja-Raja 13 ayat 17, serta berkata bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, kemenangan terhadap Aram, dan kau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, Saudara dikasih Tuhan, di ayat 17 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan, Tuhan menyetujui untuk Yoas dan bangsa Israel mengalami kemenangan atas bangsa Aram. Karena dikatakan kemenangan ini dari siapa? Dari Tuhan. Nah, Saudara, yang menarik, Saudara,
perkenanan Tuhan atas Yoas, perkenanan Tuhan atas bangsa Israel, ini semata-mata bukan karena Yoas dan bangsa Israel layak dan pantas untuk menerimanya, saudara. Tetapi ini semata-mata, perhatikan ayat 23, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya. Jadi Tuhan ingat sama perjanjiannya terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi perhatikan kalimat ini. Jadi Tuhan tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Ini kata kunci, Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Jadi kemenangan mereka itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Karena sebenarnya saudara, kalau kita lihat di ayat 10 dan 11 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 13, maka kita tahu dan kaget saudara, bahwa Yoas itu adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoas tidak layak terima ini sebenarnya. Yoas tidak layak terima kemenangan, harusnya mereka dibuang. Karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Mereka sudah mendukakan hati Tuhan. Tahu dari mana kok, Dedi? Oke, kita lihat yuk. 2 Raja 13 ayat 10 sampai 11. Saya baca buat saudara. Dalam tahun ke-37 zaman Raja Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Perhatikan ayat 11. Ia, Yoas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel. Tetapi, lihat ini, menyakiti hati Tuhan. Terus hidup dalam dosa itu. Itu yang dilakukan oleh Yoas, saudara. Yoas adalah seorang pemimpin, seorang raja yang tidak menjauh dari dosa penyembahan berhala. Ya, saudara, kalau tahu Yerobeam itu adalah seorang raja yang membuat patung lembu dan meminta bangsa Israel untuk menyembah patung lembu itu. Dan itu melukai hati Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Ya, dan sebenarnya Tuhan itu sudah mau membuang Israel. Tuhan itu sudah mau menghukum karena murka. Ingat, Allah itu adil, Allah itu kudus. Ya, kita harus mengerti konsep tentang Allah. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Ya, itu sebabnya setiap dosa harus menerima ganjaran. Nah itu yang harusnya diterima oleh bangsa Israel. Bangsa Israel harusnya terima konsekuensi dari dosa penyembahan berhala yang terus-menerus mereka lakukan. Meskipun sudah diperingatkan. Dan Allah sudah memberikan peringatan paling keras, kalian akan kubuang. Tetapi toh mereka tetap melakukan itu. Tapi toh di tengah situasi yang menyebalkan seperti itu yang dilakukan oleh Yoas dan bangsa Israel, toh Tuhan tetap menahan murkanya. Tuhan tetap menahan penghukumannya. Ampun, saya kalau lihat teks ini saya jadi, Tuhan itu masih beri kesempatan kepada Yoas dan bangsa Israel. Ini loh yang saya sebut kemurahan Tuhan. Masih dikasih kemenangan, saudara. Saudara, kita tahu Yoas 3 kali mengalami kemenangan ya atas bangsa Aram. Dan ini jelas. Bukan karena mereka layak dan pantas untuk menerima kemenangan ini. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menaruh perkenanannya atas hambanya, yaitu Nabi Elisa. Coba kita lihat di ayat 15-17. Berkatalah Elisa kepadanya, kepada Yoas ya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Saudara, menarik, ada 3 kalimat perintah yang Tuhan taruh. Jadi ini Tuhan sebetulnya, ini perkenanan Tuhan, tapi Tuhan taruhnya di hati Elisa, jadi Elisa yang ngomong. Hamba Tuhan yang bicara, tapi ini sebenarnya dari Tuhan. Apa itu perintahnya? Yang pertama ambil busur, tarik busur, dan yang ketiga adalah disuruh panah. Ini menarik saudara, peperangannya menarik menurut saya. Karena apa? Karena yang disuruh oleh Nabi Elisa kepada Raja Yoas itu adalah melepaskan panah ke arah lawan. Jadi bangsa Aram itu ada di sana, kemudian Yoas itu diminta untuk memanah, melepaskan panah ke arah alam.
Dan menarik, sebelum Yoas melepaskan busur panah, di ayat 16 dikatakan begini, Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Jadi sebelum Yoas lepaskan panah itu, Elisa pegang tangannya Yoas. Nah saudara, ini sebagai simbol, ini sebuah simbol perkenanan Tuhan untuk Israel memenangkan peperangan melawan Aram. Ya, jadi tangan yang dipegang itu adalah simbol kalau Tuhan itu setuju Israel menang. Padahal mereka dalam kondisi berdosa, mereka dalam kondisi yang tidak layak. Jadi dari teks ini, dari ayat-ayat ini, sekali lagi kita bisa memahami bahwa kemenangan Yoas dan Israel sama sekali bukan kuat, bukan gagah, sama sekali bukan karena kekuatan dan kegagahan dan keperkasaan mereka. Tetapi ini merupakan bagian dari rencana Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau saudara lihat di ayat 17, perhatikan ya, dikatakan di ayat 17, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Saudara, pernyataan ini disampaikan Elisa untuk menggenapkan hati Tuhan atas Yoas. Nah tapi kalau sudah perhatikan ayat 18, nah ini menarik saudara, ayat 18. Elisa itu memerintahkan Yoas untuk mengambil anak panah untuk dipukul ke tanah. Coba perhatiin. Berkatalah Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Yoas bingung kali ya, ngapain ini diambil ya. Terus dikatakan, pukulkan itu ke tanah. Lalu Yoas memukulkan anak panah, jadi anak panah dipukul ke tanah. Yoas mukulnya berapa kali? 3 kali. Terus ngapain dia? Berhenti. Nah saudara, Yoas gak terlalu nangkep sebenarnya. Ya, kalau ini sekali lagi, ini adalah perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Yoas memukul anak panahnya itu 3 kali dan setelah itu berhenti. Kenapa Yoas berhenti? Ya ini ada banyak, karena gak dijelasin sama Alkitab. Kenapa Yoas mukulnya cuma 3 kali? Ya. Dan saudara tahu gak gara-gara Yoas cuma mukul 3 kali? Maka Nabi Elisa itu gusar. Gusar itu apa ya? Gemes. Coba lihat ayat 19 ya. Gusarlah abdi Allah itu kepadanya. Serta berkata, aduh Yoas. Ini bahasa saya ya. Aduh Yoas. Aigo gitu ya. Seharusnya engkau memukul 5 kali atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap, janji Tuhan. Ayat 17 tadi, habis lenyap. Tapi sekarang karena engkau mukulnya cuma 3 kali, 1, 2, 3, berhenti. Maka kemenangan atas Aram pun hanya terjadi sebanyak 3 kali. Nah, saudara, sekali lagi kita gak tahu apa sih alasan Yoas ketika diperintahin. Saudara, kita gak tahu nih alasan Yoas ya, kenapa sih dia berhenti? 1, 2, 3 ya, udah gitu berhenti. Bisa jadi saudara, ini coba-coba ya, kita coba bayangin kita jadi Yoas, kita nih raja, pengen perang saudara ya. Tentu kita cari strategi perang yang keren dong, halo betul gak sih? Ini masa Nabi Tuhan suruhnya ngapain? Itu anak panah, oke, ngapain nih anak panah mau diapain nih? Coba pukulin ke tanah, masa begitu sih? Saudara, ini coba berimajinasi aja ya, coba imajinasi. Raja disuruh begitu tuh kira-kira akan mikir gimana? Aduh nih Nabi, kasih kayak strategi yang keren gitu loh. Masa disuruh cuma mukulin anak panah 3, gak disebut. Elisa tidak nyebut berapa kali ya, oke. Elisa tidak menyebut berapa kali, tapi Yoas hanya pukul itu 3 kali. Mungkin, karena Yoas menganggap ini perintah-perintah yang aneh. Ini perintah-perintah yang gak masuk akal. Ini perintah gak menarik sama sekali. Jadi ada kemungkinan Yoas itu setengah hati melakukannya. Ya udah deh pukul deh. Udah 3 kali aja selesai. Ya males-malesan gitu loh. Males-malesan melakukannya. Padahal perintah yang terkesan aneh dan tidak masuk akal itu adalah tindakan profetik. Yoas gak nangkep. Bahwa itu tanda simbolis kemenangan Tuhan atas Aram. Coba kalau Elisa kasih tahu. Wah dipukul terus itu, ya supaya habis lenyap. Tapi Elisa gak kasih tahu. Elisa gak kasih tahu. Karena Elisa mau lihat apa? Tuhan mau lihat apa? Respon hati Yoas. Kita jangan langsung ngejudge Yoas ya. Jangan langsung menghakimi Yoas. Karena hal ini pun bisa terjadi pada kita.
apa yang dilakukan oleh Yoas setengah hati melakukan perintah Tuhan, jangan langsung dihakimi. Oh, dasar raja enggak sepenuh hati. Karena orang Kristen, orang percaya pun ketika mendengar perintah Tuhan yang kelihatannya aneh, ketika mendengar perintah Tuhan yang enggak masuk akal, ketika mendengar perintah Tuhan yang enggak menarik sama sekali, enggak kekinian, enggak sesuai zaman now gitu ya, misalnya enggak relevan misalnya, contoh. Ada banyak orang-orang yang juga males-malesan melakukan perintah Tuhan. Atau mereka melakukannya, tapi mereka melakukannya dengan setengah hati. Ya. Coba tanya sama sebelah, kamu gitu enggak? Saudara kalau dengar perintah Tuhan, saudara antusias, yes, yes, yes. Atau saudara malas-malesan. Halo? Ya, dijawab di hati saja ya, karena enggak baik ya kalau kita bicara di ruangan umum ya. Lebih baik secara personal kita boleh membukakan di komunitas ya, di small group. Tapi kalau di tempat umum ini jawab saja di hati. Nah saudara, termasuk saya yang khotbah ini, saya juga enggak menghakimi Yoas kok. Mungkin kalau saya ada di posisi Yoas, mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama, gitu ya. And anyway, Elisa nggak kasih tahu harus berapa kali pukul ke tanah. Halo, betul nggak? Nggak bisa disalahin juga kan? Elisa kan nggak ngomong 5 kali atau 6 kali, ya. Tetapi ada satu kata yang perlu kita waspadai, yaitu kata ini dia, kata berhenti. Hati-hati dengan kata berhenti. Nah sebenarnya dikasih Tuhan, karena Yoas berhenti, maka Yoas tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Tadi janji Tuhan apa? Engkau akan menghabisi Aram sampai habis, lenyap. Tapi karena Yoas berhenti, maka Yoas tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara maksimal. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sekarang, kehidupan sehari-hari? Saudara hati-hati. Ya, hati-hati. Apa yang dialami oleh Nabi Yoas, apa yang dialami oleh Raja Yoas ini, itu pun bisa dialami oleh kita. Salah satu senjata terhebat dari si jahat untuk menjatuhkan saudara dan saya, untuk melumpuhkan saudara dan saya, itu adalah keputusasaan. Kalau iblis sudah kasih serangan kepada saudara yang namanya putus asa, itu berarti iblis sebenarnya sudah kewalahan ngadepin saudara. Ya udah pakai banyak strategi, banyak cara gak menang-menang, saudara menang terus. Dan akhirnya senjata terbesar atau senjata terhebat yang akan dilancarkan oleh si jahat untuk melumpuhkan iman saudara dan saya dalam peperangan pertandingan iman kita ini adalah keputus asaan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sudah mulai mikir untuk berhenti, udah deh gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada kul-kulan, gak ada BIC-BIC-an, gak ada gereja-gerejaan, gak ada. Nah kalau udah mulai kayak begitu tuh, hati-hati. Karena itu adalah senjata terhebat yang iblis serang, yang iblis berikan dalam hidup kita. Dan sebenarnya kalau itu sudah mulai ada dalam diri kita, itu berarti sebenarnya iblis sudah kewalahan menghadapi saudara. Itu sebabnya jangan berhenti. Karena saudara sudah berada tepat sebentar lagi mencapai penggenapan kehendak Allah secara maksimal. Ngerti gak maksud saya? Kalau saudara hari-hari ini sudah mulai ngerasa mau berhenti, itu berarti iblis sudah kewalahan. Itu sebabnya don't quit, jangan berhenti. Katakan amin. Karena itu artinya saudara sudah mulai dekat dalam penggenapan kehendak Allah secara maksimal. Iblis tidak mau saudara mengalami penggenapan kehendak Allah secara maksimal. Maka dia akan kasih senjata terhebat, senjata pamungkas, yaitu keputusasaan. Hati-hati dengan keputusasaan. Karena itu akan membuat kita berhenti tepat sebelum kita mencapai garis finish. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Alkitab itu memberikan beberapa gambaran tentang kehidupan rohani. Tapi salah satu gambaran yang diberikan oleh Alkitab, khususnya di kitab Ibrani, dikatakan bahwa kehidupan rohani itu sama seperti pertandingan iman. Katakan pertandingan iman. Garis start dari kehidupan rohani itu dimulai kapan? Pada saat kita lahir baru. Pada saat kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada saat kita mempercayakan diri kita sepenuhnya pada ketuhanan Yesus. Pada saat kita memberi diri kita dibaptis. Baptisan itu adalah sebuah proklamasi iman. Kalau saudara dalam milik Tuhan, I am yours.
forever yours, ya. Jadi baptisan air itu proklamasi kepada seluruh dunia bahwa aku milik Tuhan, Tuhan milik aku sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Nah, setelah saudara memberi diri dibaptis, belum selesai, itu baru mulai. Perjalanan rohanimu, spiritual journey-mu itu baru dimulai pada saat saudara terima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Dan saudara harus melangkah, berlari bahkan dalam beberapa teks di Korintus dikatakan itu seperti pertandingan lari, lari estafet. Ya. Dan kita tahu dalam pertandingan lari ada garis start, tetapi ada garis yang lebih penting daripada garis start. Garis itu ada di ujung, belum, kita semua belum mencapai itu. Apa itu namanya? Garis finish, kita belum. Nah saudara, selama dalam pertandingan iman, hati-hati. Karena dalam pertandingan iman yang sekarang kita sedang jalani ini, banyak distraction. Apa itu distraction? Musuh itu akan mendistract kita supaya pandangan kita, perhatian kita, fokus kita itu gak tertuju kepada Yesus. Tapi tertuju kepada, hati-hati, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, kenyamanan, kenikmatan, ya, itu bisa mendistract. Halo, betul? Penderitaan, tantangan, krisis, orang-orang menyebalkan, keadaan yang tidak menyenangkan, yang ada di kampus saudara, ya, yang ada di tempat kerja saudara, itu tidak kebetulan. Itu serangan musuh. Jadi kalau sudah ketemu orang-orang menyebalkan, sudah ketemu keadaan tidak menyenangkan, sudah bertemu realita nggak sesuai dengan ekspektasi, hati-hati itu serangan. Good times and bad times are spiritual warfare. Saya pernah khotbahkan itu. Waktu baik dan waktu buruk itu adalah peperangan rohani. Saudara tetap gak bisa santai. Karena itu serangan sebenarnya. Ngerti? Dalam pertandingan iman ini kita harus selalu mengarahkan mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca bersama. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada pendeta. Halo? Kalau mata sudah tertuju kepada pendeta, pendeta bisa salah gak? Pendeta bisa meleset gak? Bisa. Sudah tanya aja sama istri saya, suaminya ini pernah meleset gak? Sudah tanya aja. Silahkan bertanya. Saya meleset, saudara. Ya. Kalau imanmu itu bergantung sama pendeta, imanmu bergantung sama gembala kul, imanmu bergantung sama siapalah sebut, manusia-manusia sakti, tanda kutip, manusia-manusia sakti. Ya, kalau iman saudara bergantung pada situasi, keadaan, saudara bergantung sama gereja, manusia, gereja ini kan kumpulan manusia yang berdosa, yang dilayakkan bukan karena mereka baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi artinya orang Kristen itu bisa meleset gak? Bisa salah ngomong gak? Bisa. Bisa salah mengambil keputusan gak orang Kristen? Halo, kita bukan malaikat saudara, kita semua masih bisa meleset. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam pertandingan iman, kalau saudara mau menyelesaikan sampai garis akhir, matamu itu jangan tertuju pada manusia. Matamu itu jangan tertuju pada situasi dan keadaan yang berubah-berubah terus ini. Ya kan, dunia ini kan sedang bergoncang. Berubah terus, gak ada kepastian kan. Betul, hari-hari terakhir ini manusia gak menemukan kepastian. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Jadi kalau saudara bisa menyelesaikan pertandingan iman saudara, Alkitab sudah bilang melalui penulis surat Ibrani, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. Lihat tuh secara penuh kepada Yesus. Maka saudara gak akan pernah dikecewakan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, situasi keadaan bisa salah. Semua orang bisa meleset, tapi itu gak akan mempengaruhi dan membuat saudara putus asa. Dan saudara akan tetap berlari sampai garis akhir. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kalau sudah ingat cintanya Tuhan sama kita, kita akan terus punya alasan untuk maju dan memenangkan pertandingan iman kita sampai garis akhir. Amin. Alasan kita untuk maju bukan manusia. Alasan kita untuk maju bukan situasi dan keadaan. Sebab manusia, situasi, keadaan bisa berubah.
tetapi alasan kita untuk tetap maju, berkemenangan, keep winning, keep moving, keep running, adalah satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang kita cintai. Saya akan segera akhiri firman Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Kemenangan oleh siapa? Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan ada ibadah agama kita, bukan. Sama sekali kekristenan itu jelas konsepnya, grace, anugerah, kasih karunia oleh iman melalui Yesus Kristus Tuhan kita. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Saudara, saya suka kata telah ini. Telah, bukan sedang, bukan akan. Telah itu artinya sudah. Makanya di kayu salib Yesus bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan kuasa dosa, yang bisa mengalahkan kuasa maut, itu hanyalah Yesus Kristus, bukan kita. Kita gak bisa mengalahkan kuasa dosa, udah ngaku aja. Ayo ngaku, halo betul gak? Kita gak bisa mengalahkan kuasa dosa. Kita ini sudah jatuh dalam dosa, nature kita tuh dosa saudara. Nature kita itu dosa, halo betul gak? Ayo lebih gampang mana? Melakukan firman Tuhan atau melakukan dosa? Jawab di hati. Nature kita tuh memang begitu, makanya kita gak bisa selamat karena hasil usaha kita, gak mungkin. Gak mungkin, kita bisa selamat itu karena Roh Kudus melahirbarukan kita, karena Yesus menebus kita. Karena Bapa memilih kita, Allah Tritunggal, itu menyelamatkan kita saudara. Dan kemenangan itu secara mutlak telah diberikan oleh siapa? Oleh Yesus. Dan iblis tidak bisa membatalkan kemenangan ini. Sekali lagi, iblis tidak bisa membatalkan kuasa kemenangan Yesus atas kuasa dosa dan maut atas hidup saudara dan saya orang-orang percaya. Amin. Secara de jure, status hukum, posisi, identitas kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Tetapi secara de facto, belum tentu. Kalau secara de jure kita berkemenangan, tapi secara de facto, belum tentu. Karena iblis masih bisa membohongi. Dan masih ada orang Kristen yang mau dibohongi. Itu sebabnya mereka masih belum mengalami realita kemenangan Kristus yang sebenarnya sudah diberikan kepada mereka. Masih ada? Masih. Itu sebabnya hari ini buka mata hatimu, open the eyes. Ya, mari kita buka mata, minta Tuhan, open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hati saya supaya saya lihat identitas saya itu pemenang. Sehingga saya tidak mau lagi dibohongi oleh tipu muslihat iblis. Saudara mau, amin, mengalami realita kemenangan Tuhan dalam hidupmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, di keluargamu, dalam keuanganmu, dalam relationshipmu, mau, amin? Yes, ini doa Tuhan Yesus, saudara. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi itu bicara apa di bumi? Di bumi itu bicara kampus saudara, sebut nama kampusmu. Di bumi itu bicara tempat kerja saudara, sebut. Kita kan 6 hari ada di situ, kemarin Peter udah share. Gereja itu setiap hari ada di mana? Disitulah ministry kita sebenarnya. Ministry sesungguhnya kita di kehidupan sehari-hari, bukan di gedung ini saudara. Ini hari Minggu kita celebration, kebangkitan Yesus kita celebration. Pendeta melepaskan visi, memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bergerak ke marketplace, ke workplace. Ya. Karena apa? Karena memang Tuhan mau kerajaannya dan kehendaknya itu terjadi di kampus saudara, terjadi di pabrik saudara, di kantor saudara, di tempat kerja saudara. Ayo coba saya mau tanya, ya, jawab dengan jujur ya saudara. Di kampus saudara, mana yang kelihatan lebih dominan? Kerajaan Allah atau kerajaan setan? Halo? Di kampus yang ada di kampus, halo? Mana yang lebih kelihatan, manifestasinya lebih kelihatan? Kerajaan gelap atau kerajaan terang? Di kantor saudara, di pabrik saudara, mana yang lebih kelihatan? Kerajaan terang atau kerajaan gelap? Mana yang lebih dominan menguasai? Halo? Jawab dengan jujur. Kenapa? Albert Einstein bilang gini saudara, kegelapan itu terjadi, Albert Einstein bilang gini, kegelapan itu terjadi karena ketiadaan terang.
Jadi kenapa ada darkness? Karena ada yang namanya absence of light. Jadi sebenarnya kenapa sih ada kegelapan? Karena terangnya gak dinyalain. Kalau sudah masuk ke dalam rumah gelap, gimana caranya menyingkirkan kegelapan? Halo? Tinggal apa? On the light. Katakan on the light. Turn on the light. Nyalakan. Ketika sudah nyalakan on, terang itu nyala, otomatis saudara akan melihat kegelapan menyingkir begitu saja. Halo, amin. Jadi untuk menyingkirkan kegelapan itu kuncinya apa? Nyalakan terang. Siapa terang? Kalau sudah lihat Matius pasal 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu orang-orang percaya, murid-murid Yesus, saudara semua murid-murid Yesus, amin. Saudara, kita semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus berkata, siapa terang dunia? Bilang kanan kiri, kamu terang dunia. Taruh tangan kananmu di dada, saya terang dunia, amin. Ya, terang dunia, dunia bukan terang gereja, kita terang dunia, berarti ini bicara apa? Marketplace. Terang di bisnis, terang di family, terang di media, art, entertainment, education, social, ya, culture, banyak sekali. Saya senang saudara kuliah berbagai jurusan, enggak kuliah teologi semua, ya. Cukup saya aja yang kuliah teologi. Kalau semua jadi pendeta, jadi teolog, tar gimana bisa menerangi marketplace, ya. Ya kan pelatihnya ya cukup beberapa orang saja yang training, jadi trainer, melatih, tapi orang-orang kudus yang dilatih itu pada hakikatnya mereka harus masuk ke politik, harus masuk ke sosial, masuk ke education, masuk ke culture, masuk ke media, art, entertainment. Aduh, supaya kita lihat value-value-nya drama, value-value-nya film, itu bukan balas dendam, seks bebas, pornografi. Baru ketemu sehari dua hari langsung udah melakukan seks bebas. Aduh, value-value seperti itu yang sekarang sedang di terus digencarkan oleh dunia. Kenapa? Karena terangnya gak nyala. Terangnya gak nyala, gelap terus yang menguasai. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan, prinsip-prinsip tentang kesucian, pernikahan, kekudusan, kalau anak-anak Tuhan yang menguasai media, art, entertainment, maka kerajaan Allah, kehendak Allah akan terjadi. Sama persis seperti di sorga. Amin. Oleh karena itu saya dorong saudara masuk ke art, masuk ke entertainment, masuk ke bisnis. Kalau orang bilang bisnis itu kotor, oke kita akan buktikan bisnis tidak kotor. Karena yang kotor bukan bisnisnya, yang kotor adalah orang yang melakukannya. Jadi kalau orang benar yang pegang bisnis, kalau orang benar yang pegang social, education, culture, maka kita percaya kerajaan Allah dan kehendak Allah yang Yesus doakan ini terjadi di bumi sama seperti di surga. Amin saudara. Berapa banyak dari saudara mau melihat kerajaan Allah dan kehendak Allah terjadi di kampusmu, di tempat kerjamu. Lampaikan tangan tinggi-tinggi. Bilang sama kanan kiri, nyalakan terangmu. Amin. Ayo orang Kristen, kita harus nyalakan terang kita. Turn on the light, ya. Ini saya dapat saya dapat prinsip ini, saya mengutip dari Bapak Pendeta Wirjo Hadi kemarin share di BPLN Asia, jadi saya mengikuti BPLN Asia dengan pendeta-pendeta GBI di Asia, saudara ya, dan salah satu pembicaranya adalah Pak Wirjo, khotbah tentang Kingdom Driven Church, dan beliau sampaikan ini, jadi saya ngutip aja ini bukan ide dari saya, ini saya ngutip dari beliau, tapi beliau mendapatkan ini inspirasi. Ya, juga beliau dapatkan inspirasi Seven Spears itu dari seorang hamba Tuhan juga bernama Loren Cunningham. Jadi Loren Cunningham bilang begini, kalau mau menguasai sebuah kota dan bangsa harus menaklukkan 7 pintu gerbang, ya, yaitu family, business, media, art, entertainment, education, social, church, ya. Itu yang harus dikuasai, government, pemerintahan, politik. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan di 7 itu, 7 ya bisa bilang 7 pintu gerbang, 7 mountain, 7 raksasa, itu istilahnya macam-macam. Tapi pada hakikatnya kalau anak Tuhan gereja bisa kuasai 7 itu, maka terjadilah transformasi di sebuah kota dan di sebuah bangsa. Dan kita rindukan siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang diutus Tuhan untuk bisa menyatakan terang Tuhan. Katakan, saya, ini aku, utuslah aku. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Hari ini kita belajar dua hal, hidup berkemenangan. Saudara, ada dua hal yang kita bawa pulang, kita hidupi, kita praktekkan, kita bagikan ini kepada orang lain. Untuk saudara bisa mengalami realita kemenangan adalah perhatikan kehidupan pribadimu setiap hari. Perhatikan kehidupan pribadimu setiap hari. Ya, persiapan diri. Yang kedua, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan menyetujui, Tuhan berkenan. Belajarlah untuk peka terhadap kehendak Tuhan.
supaya apa yang kita lakukan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan hari-hari ini kalau saudara lagi mengalami kekecewaan, saudara lagi kesel, saudara lagi merasa hatimu lagi dalam kondisi yang tidak stabil, mungkin saudara ngelihat situasi, ngelihat orang, saudara kecewa, ngelihat keadaan, saudara kecewa. Hari ini yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Mari kita arahkan perhatian dan pandangan kita ke atas. Kepada Dia yang mati di kayu salib. Kepada Dia yang bangkit dari kematian. Hari-hari ini kita sedang terus mau menghayati. Yesus sedang, kalau kita baca Alkitab, Yesus 40 hari mengambil waktu khusus menjumpai murid-muridnya yang saat itu lagi down. Murid-murid Yesus yang waktu itu lagi ketakutan, gak punya pengharapan. 40 hari ini, sebelum nanti kita rayakan kenaikan Yesus ya. Yesus 40 hari itu personal, secara pribadi datangi murid-murid. Dan hari ini mari kita rindukan Yesus datangi kita. Amin. Alami perjumpaan dengan Yesus. Di waktu-waktu ini Yesus sedang menampakkan diri. Yesus sedang berkata, jangan takut. Be strong, jadilah kuat. Ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Mari datang sama Dia. Haleluya. Kini aku percaya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagimu kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama kita menyatakan, kini aku percaya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Sekali lagi, ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya mengajak hari ini kita melakukan doa syafaat bersama. Saudara yang ada di kampus, sebut nama kampus saudara. Mari katakan shalom untuk kampus saudara. Saudara yang ada di tempat kerja, entah itu kantor, entah itu pabrik. Mungkin selama ini saudara gak pernah doakan ya. Sekarang saya ajak, yuk doakan pabrik. Sebut nama pabrik saudara, sebut nama kantor saudara. Sebut nama di mana setiap hari saudara ada di situ. Ya, itu adalah ministrimu, itu adalah pelayananmu. Tuhan panggil kita menjadi orang-orang yang menyatakan realita kemenangan Tuhan di marketplace kita, di workplace kita. Ambil waktu 1-2 menit, yuk. Mari semua buka suara, jangan ada yang diam. Mari semua buka suara, berdoa, katakan shalom. Sebut nama university di mana saudara sedang kuliah sekarang. Oh.
Tuhan panggil kita jadi terang di sana. Tuhan panggil kita untuk menyatakan kerajaan Allah dan kehendak Allah di sana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami belajar dua prinsip untuk menyatakan realita kemenangan Tuhan. Biarlah kehidupan pribadi kami setiap hari menjadi masa persiapan sebelum Tuhan pakai kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menghadapi medan pertempuran yang sesungguhnya. Kami mau terus memperkuat doa, pujian, penyembahan, memperkuat saat teduh, memperkuat komunitas rohani melalui KUL Tuhan. Menjadi support system kami Tuhan untuk kami berjalan, melangkah, berlari, menyelesaikan pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu oleh hanya karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena perkenanan Tuhan saja, kami bisa finishing well. Dan Tuhan, kami tidak bisa tanpa anugerah dari roh-Mu. Oleh karena itu kami minta roh-Mu yang hidup memenuhi kami setiap hari, supaya setiap kami yang mulai merasa putus asa, mulai merasa kecewa, hari ini terima kesembuhan, hari ini terima pemulihan, hari ini terima anugerah, kesegaran, terobosan. Nyalakan terang-Mu, nyalakan terang-Mu, dan jadilah saksi Tuhan. Terima kasih, biarlah di masa-masa ke depan ini sebelum kami merayakan kenaikan Yesus, kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan kasih-Mu yang menyembuhkan, perjumpaan dengan kuasa-Mu yang membebaskan, dan perjumpaan dengan kebenaran-Mu yang akan terus membuat kami menjadi orang-orang yang semakin bijaksana, semakin hikmat mempergunakan waktu di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan Tuhan hari ini. Biarlah ibadah kami, celebration kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami tangkap visi, kami tangkap pimpinan anugerah dari Tuhan untuk kami berjalan, kami siap diutus ke marketplace kami sehari-hari. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah Tuhan akan mengutus kita di marketplace, di tempat kerja, di kampus, di mana saudara berada setiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, dan kita bersama-sama dengan Dia memerintah di langit baru, bumi baru. Dalam nama Yesus, semuanya sukacita, hidup dalam kuasa kemenangan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat